salah seorang muhaddis yang penting yang membawa hadis masuk ke Andalus dengan jumlah yang dengan mengembangkan ilmu hadis di Andalus, namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad adalah satu orang tokoh hadis. Cucu dia menceritakan dalam satu riwayat, walaupun Al-Imam Al-Zahabi mengkritik riwayat ini, tetapi ulama-ulama muhakikin yang lain membela riwayat ini dan mengabaikan kritikan Al-Zahabi. Cerita tentang tok dia, Baqi bin Makhlad. Mereka orang, dia tok dia orang Andalus. Dia telah berjalan daripada Andalus pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad ada di Baghdad. Kita bayangkan Andalus, Spain, nak datang ke Baghdad punyalah jauh. Entah berapa lama masa barulah sampai. Dengan segala kesusahan dia datang ke Baghdad, melalui perjalanan demi perjalanan, naik kapal, naik apa, jalan kaki, sehingga nak sampai ke Baghdad. Apabila hampir nak sampai ke Baghdad, dia mendapat berita bahawasanya Imam Ahmad telah diambil tindakan oleh pemerintah, iaitu dia dia mumtahan, iaitu dia dilarang daripada memberikan pengajaran, tak boleh pergi kuliah, dia kena tarik tauliah. Dia tak, bukan dia tak boleh, dia tak ada tauliah. Dan pemerintah telah hukum dia, dia kena penjara dan dia kena sebat, dan dianggap ajaran dia adalah ajaran yang salah. Yang hukum dia tu ketika itu ialah dengan kuasa pemerintah Baghdad ni ialah kerajaan Abbasiyah. Kita tahu kerajaan Abbasiyah ialah kerajaan, kalau kita sebut kerajaan Umayyah, Abbasiyah dianggap khalifah dalam sejarah Islam. Tapi telah hukum Imam Ahmad sebagai sesat. Ahmad bin Abi Duad yang merupakan qadhi qudhah ataupun merupakan kira mufti utama lah, telah menghukum Imam Ahmad dengan sebagai sesat kerana masalah isu khalqul Quran, masalah tentang Quran makhluk ataupun tidak. Ini adalah debate teologi antara school of Mu'tazilah ataupun madrasah Mu'tazilah dan madrasah Imam Ahmad, iaitu madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada pegangan daripada aliran salaf. Imam Ahmad telah dihukum supaya tak boleh menyampaikan apa-apa pengajaran. Sedangkan Baqi bin Makhlad telah datang punya ribuan kilometer tu. Dekat-dekat nak sampai, dapat berita tak boleh ambil apa-apa hadis daripada Ahmad. Hancur luluh perasaan dia. Tapi dia masuk juga ke Baghdad. Dia pergi cari satu tempat perlindungan. Dan kemudian dia kata dia pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, dia kalau boleh nak jumpa lah orang ramai ni. Orang pun tak kenal dia. Dia hadir di masjid itu, tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang agak besar. Dia tanya mereka, siapa dia syekh tu? Mereka kata, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in adalah seorang tokoh hadis yang terkenal, yang dia sentiasa bersama dengan Imam Ahmad. Namun dalam krisis politik lah, pendirian Imam Ahmad yang membantah khalifah, Yahya bin Ma'in kelihatan tidak sama dengan Imam Ahmad. Itu menyebabkan Yahya bin Ma'in berpisah daripada Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad tidak bercakap dengan Yahya bin Ma'in dan tak mau berkawan lah dengan dia. Kerana tidak stand firm di dalam isu yang mana Imam Ahmad mempertahankannya. Jadi dia pi, jadi Yahya bin Ma'in boleh kuliah lah. Dia pi tengok, ya kerja, masya Allah Yahya bin Ma'in. Jadi dia kenal lah. Dia dalam zaman dulu Facebook tak ada, internet tak ada, sahabat tak ada. Tapi orang kenal nama ya. Dia kenal lah nama Yahya bin Ma'in. Jadi apabila dia pergi,
dia tengok Yahya bin Ma'in, dia kata Abu, dia kenallah gelaran Abu Zakaria Yahya bin Ma'in. Jadi dia pun tengok Yahya bin Ma'in, dia pun bangun tanya soalan. Dia kata rajulun gharib na'al baladahu, dia telah datang jauh daripada negeri dia, dan kemudian yuhibbu su'al, dia suka nak tanya. Jadi dia pun tanya Yahya bin Ma'in, tanya-tanya, dia tengok Yahya bin Ma'in jawab, rawi ni dhaif, rawi ni ni yang ni tak boleh pakai, rawi ni boleh pakai. Dia tanya, antara yang dia tanya tentang Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar adalah rawi yang kita tahu dalam kisah hadis yang hadis muzik itu, Hisham bin Ammar. Tentang Hisham bin Ammar, dia kata Hisham bin Ammar thiqah wa fawqus thiqah. Kata Yahya bin Hisham bin Ammar thiqah, yakni reliable, boleh dipegang, bahkan lebih daripada boleh dipegang, boleh dipercayai. Hisham bin Ammar, wa in kana tahta ridaihi kibr la yadhurruhu li fadlihi wa li khairihi. Walaupun Hisham bin Ammar ni ada sombong sikit, tapi tak apa, disebabkan kelebihan dia dan ni thiqah, no doubt. Jadi bila dia nak tanya lagi, orang yang dalam halaqah tu kata, yakfika rahimakallah, cukuplah, dia kata, wali ghaidika soal. Orang lain pun nak tanya juga, hang seorang nak tanya ni. Ya. Tapi biasanya halaqah hadis ni orang tak boleh masuk terus. Dia kena, orang tu dikenali. Dia kira orang asing yang mari tanya. Dia pun tak apalah, bila habis, jadi dia pun tanya, jumpa Yahya bin Ma'in, dia kata, aku nak tanya apa benda, dia tanya satu benda. Ha? Dia tanya, antara tanya, aku nak tanya, dia kata akshif an rajulin wahid, Ahmad bin Hanbal, cuba bagi pendapat saat tentang satu orang tokoh ni, Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in tengok dia atas bawah muta'ajiban, dia kata misluna nakshif anhu an Ahmad bin Hanbal, orang seperti kita nak mempersoalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata ada imamul muslimin wa khairuhum wa fadiluhum, ini imam muslimin yang terbaik yang terpilih di kalangan, walaupun Yahya krisis tapi Yahya bin Ma'in adil. Dia kata dia kata boleh tak tunjuk rumah aku, rumah dia. Dia pun ditunjuk rumah Imam Ahmad. Jadi dia pun pergi rumah Imam Ahmad dan diketuk rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad keluar. Imam Ahmad zaman ni dia kena macam tahanan, tahanan rumah, dia tak boleh, dia tak boleh berucap, dia tak boleh berucap arahan pemerintah. Jadi bila dia ketuk, dia pun tahulah kita biasa macam perasaan kita pergi jumpa satu tokoh, dia tak kenal kita, nak habang apa kat dia supaya dia terima lah kita ni. Jadi Baqi bin Makhlad, dia tengok Imam Ahmad, terus dia kata rajulun gharib na'iyad dar awal marrah aw hadha awwal dukhuli li hadha al balad talibu hadis muqayyid sunnah, aku ni orang jauh, mari pun jauh, kali pertama datang ke Baghdad ni, pelajar hadis, dan aku ni tulis sunnah Nabi, bagilah peluang ke aku. Dia kata Imam Ahmad tanya, aina mawdu'a, kau daripada mana? Dia kata daripada al-maghrib al-aqsa, daripada maghrib yang jauh. Zaman tu dulu dia pun tak ada tahu lagi maghrib al-aqsa ni, Morocco lah, maghribi lah, maghribi nama sebenarnya dia, dah ke Spain tu. Imam Ahmad kata Afrika, di Afrika, ab'ad min Afrika, jauh lagi daripada Afrika. Kata ana ajuzul bahr ila Afrika, aku kena seberang laut mau masuk Afrika. Oh jauh, dia kata bil baladi Andalus, negeri aku Andalus. Oh Imam Ahmad kata, Ahmad kata masuk sikit, tak usah bagi orang tengok sembang ni. Dia kata wama kana syai'un ahabba ilayya min an kata Imam Ahmad, tak ada satu benda yang lebih aku suka lain daripada, melebihi daripada an uqaddima auna mislika, untuk aku tolong orang seperti kau. Walakin ghaira qad balagaka
barangkali telah sampai pada engkau juga berita tentang aku ni. Dia kata, ya, aku ni ana mumtahan, aku telah ditahan, aku tak boleh bercakap. Kata Baqi bin Makhlad, aku ni jitu min baladin ba'in, ma jitu illa ilaika. Aku datang jauh sejak daripada awal datang tu semata-mata kena nak jumpa kau kan. Tak ada ke peluang? Maka tak boleh sebab aku kena tahanan ni. Boleh tak, dia kata, kalau setiap hari aku datang, aku pakai pakaian pengemis, aku ketuk pintu, kau buka pintu aku untuk bagi bantuan pada aku, kau baca sehari dua hadis, kalau satu hadis pun kifayatan pun aku syukur lah. Baca satu hadis, aku riwayat daripada kau. Imam Ahmad kata boleh. Tapi dengan satu syarat. Kau jangan attend majlis-majlis hadis yang lain. Kalau kau attend, orang tahu lah. Special brand kan banyak kan. Jadi, kau jangan hadir majlis-majlis yang lain. Kau datang hanya untuk majlis jumpa aku. Kalau kau hadir majlis lain, orang tahu kau talibul hadis. Kau datang rumah aku, orang tahu confirm lah kau nak mengaji hadis. Kenalah nanti kau. Dengan aku sekali lah maksudnya. Imam Ahmad dia tak kisah dah, dia kenal macam-macam lah. Jadi Baqi bin Makhlad, setiap hari dia akan pergi ketuk rumah Imam Ahmad. Ketuk. Al-ajr rahimakallah. Sedekah ha, belum bagi bagi donation. Moga-moga Allah Ta'ala rahmatimu. Imam Ahmad akan buka dan dia masuk, akan riwayatkan satu ataupun dua hadis untuk Baqi bin Makhlad. Sehinggalah apabila khalifah mati, diganti dengan wasiq, khalifah yang baru. Khalifah yang baru memberikan ruang kepada Imam Ahmad untuk kembali berucap. Dan orang ramai telah datang berduyun-duyun. Arab kata sampai akbatul ibil. Orang tudrak akbatul ibil kan. Maksudnya unta berjalan beribuan batu jauhnya. Orang naik kerana nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal untuk meriwayatkan hadis daripadanya. Kerana Imam Ahmad kembali dibenarkan untuk bercakap. Maka naiklah sya'n Imam Ahmad, kedudukan Imam Ahmad. Dan kita kena tahu bahawasanya imam ni, imam-imam yang hebat, Syafi'i, Ahmad dan selainnya, kita baca sejarah dia, sedap lah kan. Tapi mereka di zaman mereka, berbagai-bagai perkara yang dikenakan, Imam Ahmad tak boleh berucap. Dan demikian juga Al-Imamul Bukhari, akhirnya juga ada krisis yang sama. Dia juga dibuang daripada negeri dia, tak dibenarkan berucap, dan dia mati dengan dibuang dalam tuduhan sesat kerana membawa ajaran Mu'tazilah, opposite daripada hak Imam Ahmad bawa. Kerana dia memberikan pandangan yang tidak sama dengan tokoh-tokoh agama setempat. Dan dia dibuang. Kemudian hari ini kita angkat Imam Bukhari. Imam Ahmad juga hadapi hal yang sama. Tapi saya nak cerita Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad akhirnya dimeriwayatkan daripada Imam Ahmad, dan kemudian dia balik ke negeri Andalus, dan Andalus berkembang ilmu hadis. Dan musnad yang paling besar ni sebenarnya musnad Baqi bin Makhlad. Cumanya sebahagiannya ada dan sebahagiannya tak ada kerana sejarah manuskrip tu kadang-kadang hilang dan seumpamanya. Tapi ertinya demikian Imam Ahmad selepas daripada itu, apabila dikatakan bila hadir ke majlis pada zaman dia kembali boleh berucap, bila Baqi bin Makhlad hadir, dia dihormati oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sentiasa bagi prioriti kepada dia. Kerana Imam Ahmad kata, yang ni lah pelajar yang sungguh-sungguh. Zaman orang susah tu dia mari. Kerana ada anak murid, ada zaman tok guru dia susah, dia pun belah. Tak biasanya tok kan. So, jangan jadi macam orang politik kan. So, ilmu dan hasil daripada keberkatan itu, apabila orang menyebut tentang ilmu hadis di Andalus, menyebut tentang Baqi bin Makhlad. Saya sebut ni sebagai satu kisah lah bagi tazkirah ni kan. Bagaimana ilmu memerlukan kesungguhan. Kesungguhan. Walaupun dalam apa cabaran sendiri-sendiri pun kita hadapi, ambil ilmu tu. Kerana orang yang nak hebat,
dia mesti mengambil ilmu daripada orang yang hebat. Dan masalah orang yang hebat ni sepanjang zaman, mereka sentiasa diuji. Mereka ditangkap, dipenjara, dihalang. Tapi anak-anak murid yang ambil hebat. Walaupun Yahya bin Ma'in itu pun hebat sebenarnya. Memang hebatlah. Dia tidak dipertikaikan tentang dia sebagai, dianggap sebagai jago dalam jarh wa ta'dil. Dia berpisah dengan Imam Ahmad kerana dia mengambil satu stand yang sedikit lunak kepada pemerintah dibandingkan Imam Ahmad. Tetapi orang tidak mengangkat Yahya seperti mana orang mengangkat Imam Ahmad. Walaupun Yahya bin Ma'in ini terkenal dengan mulutnya juga tajam apabila mengkritik rawi. Kadang-kadang rawi-rawi yang tidak patut dikritik pun dikritik. Sehingga dia menyebut wasyafi'iyu dha'if. Syafi'i itu dha'if. Masyafi'i pun dia dha'ifkannya. Yahya bin Ma'in. Walaupun dia dianggap tokoh besar di dalam hadis. Kata Imam Ahmad, ya Yahya, inna aynaika lan tara misla Syafi'i. Wahai Yahya, matamu tidak akan dapat melihat orang seperti Syafi'i. Macam mana kau dha'ifkan dia? Kan? Tetapi maksudnya, tapi orang Yahya dianggap ilmuan besar. Sebab tu ilmu ni begitu sifatnya. Ni di tempat Dewan Bahasa, ilmu ni jago ilmu ni, dia tidak perfect, tapi dia jago ilmu. Orang yang tidak biasa bermain dengan ilmu, dia tengok ada satu benda, dua, tiga benda dia tak setuju, semua ilmu tu dia tak mau. Kalau kita bersikap demikian, tidak ada ilmu yang boleh kita ambil daripada siapa pun. Kerana semua orang selain daripada Nabi akan ada kecacatannya. Tetapi ilmu sifatnya ilmu. Sebab itu, apabila kita lihat Imam Ahmad, kita lihat Al-Bukhari, hatta Imam Syafi'i pada zamannya, kesemua mereka menghadapi tribulasi mereka yang tersendiri, tetapi akhirnya yang dapat mengambil ilmu mereka ialah orang-orang yang mempertahankan mereka. Yang bersungguh-sungguh. Kerana ilmu itu dituntut. Sebab itu, kita beza di dalam pengajian ini. Orang hadir, orang yang hebat ialah yang hadir kuliah-kuliah ataupun yang hadir majlis halaqah-halaqah ulama-ulama yang hebat seperti Ahmad bin Hanbal, seperti Syafi'i. Dia bukan majlis mereka taklah diriwayatkan buat lawak dan apa semuanya. Kita ni pengajian agama ni jadi entertainment. Mereka ialah ilmu. Ilmu benda yang boleh dinukilkan. Dan sebab itu antara perkara yang perlu kita beri perhatian di dalam perkembangan masyarakat kita ini, banyaknya pengajian-pengajian ataupun banyaknya majlis-majlis agama itu, adakah ia majlis ilmu ataupun dia majlis, dia ada dua pada zaman itu yang dihadapi oleh ulama hadis. Yang satunya disebut sebagai majlis qusas dan wa'az. Qusas wa wa'az adalah para pencerita dan para penceramah. Dia dan siapa yang mengaji hadis akan ada satu bab tentang Al-Qusas dan Wa'az. Qusas ni di musuh mereka ahlul hadis. Mereka ni penceramah yang ramai orang dengar. Sebab mereka pandai buat lawak, pandai buat cerita dan pandai bawa riwayat-riwayat yang orang suka dengar. Jadi ramai, kata para ulama hadis, khususnya orang awam dan wanita suka mendengar kepada mereka. Mereka akan bagi tentang fadilat itu, fadilat ni mari bulan Rejab, fadilat Rejab. Lepas tu puasa Rejab itu, yang ini, macam-macam fadilat. Yang mana tidak disebut. Dan melalui wa'az juga. Kadang-kadang benda tu ada faktanya. Tetapi tambahannya itu tidak ada. Umpamanya lah, orang Malaysia mungkin sensitif sikit, saya sebut pira biasa, saya duduk sebut lah. Bulan Rejab umpamanya. Kita biasanya didedahkan dengan Isra' dan Mi'raj. Tak apalah. Isra' dan Mi'raj tidak ada siapa pertikaikan. Ada dalam Quran dan ada dalam sunnah. Tetapi, adakah dia pada 27 Rejab? Ini adalah pendapat. Di sisi ulama hadis, dia pendapat yang paling dhaif sekali. Ulama hadis telah cadangkan semua. Sebut tarikh-tarikh lain. Tetapi, ini pendapat yang terdhaif pada sisi mereka. Kerana mereka base kepada semakan riwayat. Sebab apa berlaku demikian? Kerana salah satu sebabnya kerana Nabi itu tak buat upacara lah. Jadi kalau dia buat upacara senanglah orang tahu, dia tak tahu hari bulan apa.
Orang tak petikai Isra Mi'raj itu, tapi petikai tentang tarikh yang dipilih itu. Tapi sekadar nak ceramah, nak cerita, it's okay lah. Kita cerita saja. Dia bukan ada khusus puasa 27 Rejab, semayang malam Isra Mi'raj, tak ada lah. Sebab tarikh itu pun sendiri sudah dibincangkan. Sebab itu ini wa'as dan qusas. Mereka ini kebiasaan mereka, mereka bawa banyak riwayat-riwayat ini yang mereka create. Sehingga suatu hari Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan, depa ceramah. Tengah dia ceramah itu, kata Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ada depan depa, depan penceramah tu. Zaman dulu kan tak ada Facebook, saya kata tak ada Instagram, tak siapa pun tak tahu muka macam mana. Jadi Imam Ahmad dan Yahya kata, Yahya bin Ma'in kata, man Ahmad bin Hanbal wa man Yahya? Hada ana Yahya wa hada Ahmad. Siapa? Aku Yahya dan ini Ahmad, kami tak pernah riwayat ada ini. Dia kata, oh sebelum ni aku dah ingat hampa dua ni cerdik, baru ni aku tahu hampa dua bodoh. Dia pula jawab, di sisi aku dah banyak nama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang aku punya, yang bukan hampa punya. Maksudnya dia create. Maka mereka ini menjadi kegemaran. Maka bila siapa belajar ilmu hadis, akan ada satu bab tentang babul qusas wal wa'as, bab tentang pencerita, penglipur lara dan para penceramah, yang mana mereka adalah punca kepada kewujudan hadis palsu di dalam sepanjang sejarah Islam. Golongan yang paling banyak buat hadis palsu dua. Satu Syiah, satu adalah golongan Zuhad. Zuhad adalah golongan yang mana ahli ibadat, yang kuat ibadat, tetapi mereka ini adalah kelompok yang mana tak ambil peduli tentang hukum hakam haram mencipta hadis palsu. Kerana semangat mereka nak suruh orang ibadat, mereka pun create dalam ceramah mereka, siapa baca Quran ayat ni pahala dia 70 para nabi, siapa baca yang ni pahala seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, siapa baca yang ni seperti Nabi Musa alaihi salam. Dia pun create banyak fadilat. Sedangkan kita tahu seperti mana Ibn Qayyim kata, ini satu kebodohan. Kerana kalau satu orang sembah Tuhan sepanjang hidup dia pun, dia tidak mendapat pahala seorang nabi pun. Macam mana tiba-tiba pahala 70 para nabi? Tengok buku fadail. 70,000 bukan 70. Artinya kalau 70,000 para nabi, kita confirm dah masuk syurga sebab seorang nabi pun masuk dah. So ini semua kebodohan-kebodohan yang dilakukan, dan imam ahli hadis telah mengambil peranan ini.